hari di mana kita jadualkan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mari melawat seluruh Malaysia dan terik hari ini gelaran Kuala Besut dan juga Kapur Raja ni. Ini adalah siri jelajah sebab kita nak tunjuk sebenarnya kita serius. Kita bukan kecek saja. Kita serius. Serius kita nak bawa perubahan dan perubahan hak kita nak bawa ni kita nak mula dengan kita jumpa semua orang. Semua orang pasal kita bukan orang punah. Kita nak buat molek. Kita nak buat lebih molek daripada hak sedia ada. Oleh kerana itu, Ketua Umum dan juga Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia, mari jumpa semua orang. Tak ada orang buat macam ni. Tak pernah ada dalam sejarah. Mari jumpa orang, tak kira tempat. Dalam rok ke atas bukit kita pergi. Pergi dengan bah ni, comel ni, bah ni. Walaupun bah ni, dia lepar batu, lepar cak, kita tak kira. Datuk Seri Anwar, tiap-tiap hari, tidur, bawa 2-3 jam je, tidur, malam sampai pukul 2 lebih, tidur, tak kira. Sebab kita nak royak, kita serius. We are very serious. Serius nak royak, kita nak buat benda comel, jadi kita kena usah habis-habisan. Kita kena mari, kena perjelah. Kita nak buat apa? Dan inilah Datuk Seri mari ceruk-ceruk mana pergi sebab nak perjelah. Sebenarnya kita nak buat benda molek, kita nak baiki, kita nak bawa dan nak tawarkan kepada seluruh rakyat termasuk di Kuala Besut, di Kapur Raja ni, kita nak offer, nak tawarkan pentadbiran hot comel berdoa meninggalkan, menggantikan pentadbiran hot tak comel hot orang duk kata, koraklah tak boleh buat gapo untuk rakyat pada we pitih gitu ya we 200 ya, we 500 ya sampai bila kita nak main lagu ni, tak boleh. Sebab tu Datuk Seri Anwar bersama dengan Pakatan Rakyat, kita pakat raung belakang. Seluruh Malaysia pergi jumpa belakang nak royak. Kita nak buat benda comel, bukan nak buat benda uduh. Benda comel dan insya Allah kalulah lagu ni nampak. Seluruh Malaysia nampak lagu ni, cara-cara lagu ni, insya Allah mari pilihan raya umum. Maknanya istihar saja berubah parlimen. Katanya tak lama dah. Kalau lagu ni sambutan orang ramai di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak juga, insya-Allah petang pilihan raya umum habis. Hak 13 ni bila tutup saja mengundi, insya-Allah kita akan dapat saksikan satu kerajaan baru yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri baru. Boleh tak? Jelas dah di tempat-tempat lain di Sabah dan Sarawak jelas. Nak royak bui di Sarawak, Datuk Seri gi, kalau dulu nak cari 2-30 orang payuh. Minggu lepas, Datuk Seri gi, 2 minggu lepas, orang mari mana pun tak tahu, tubik daripada celah rok, tubik dari celah bukit penuh. 8,000 orang penuh pada di Sarawak. Di Sabah pun serupa. Saya sendiri pergi di Sabah, tak tahu orang mari dari celah mana, tiba-tiba penuh 5,000. Kita tanya, pasal apa ni semua tubik ramai-ramai? Dia kata begini, kita tubik ramai-ramai ni sebab nak tunjuk tanda. To show a sign, dia kata. Nak tunjuk tanda. Tanda sebenarnya orang Sabah dan Sarawak juga tengah menunggu-nunggu saat sepatutnya kita berupaya untuk ada satu pentadbiran kerajaan yang baru yang betul-betul nak baiki keadaan semasa. Itu hak mustahab. Sedang menunggu-nunggu. Sebab itulah Pakatan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Seri Suhargo dan seluruh jentera pergi di seluruh negara dengan satu tujuan. Tujuan untuk berjumpa orang ramai dan memberi penjelasan. Kita ni nak buat gapo ni? Naik bah 2 tekak, mari dengan kereta, pergi raung seluruh negara nak buat apa? Sebab kita nak beri penjelasan. Kita nak royak dengan betul apa yang kita nak buat. Tahun 2008 dulu, pilihan raya dulu, kita tidak ada kesempatan gini.
Kita tak pergi rakyat, kita tak pergi explain. Tak ada. Kita cuma istihar saja, kita pakat pergi orang kata ceramah rakyat lebih kurang gitu. Tapi kali ini, pada kali ini insya-Allah nampak gaya kaedah yang diambil untuk mendekati seluruh masyarakat dengan kaedah begini mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Kawan-kawan di besuk ni saya nak rakyat, kalau learning boleh tengok sebagai bukti, masuk dalam internet tengok. Tengok sambutan rakyat. Jangan kita dengar kecek orang-orang rakyat saja. Jangan. Masuk dalam internet kita tengok sambutan orang bui di seluruh negara, bukan di Terengganu saja, bukan di Besut saja, di seluruh negara. Memang kali ini tidak boleh nafikan yang majoriti rakyat Malaysia, saya kata majoriti rakyat Malaysia, memang seolah-olah telah pun membuat keputusan. Dan kita ni, orang ramai-ramai di Besut ni, insya-Allah kita pakatlah sama-sama kita untuk constant kata, untuk mengekalkan momentum macam ni. Sebab nampak gaya kalau ia mari istihar buat keputusan, saya rasa insya Allah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sendiri, adik kakak, tentu perhati berapa kali dah dia tak jadi nak buat pilihan raya. Berapa jadi? Berapa kali dah? Sementara kata boleh 12 tahun lepas, lepas tu boleh 3, lepas tu boleh 9, lepas tu baru ni siap-siap suruh SP awak bulan 9. Tak jadi juga. Kata bulan 11, nak ambil bulan 11 dah. Tak jadi juga. Dengan dia kata, nak tunggu bulan 12 hujung, bulan 1, bulan 2. Dan ada yang mengatakan bahawa dia tak siap ubah, nak tunggu terubah sendiri. Pasal apa tuan-tuan? Pasal takut. Sebab dia takut kepada kebangkitan rakyat. Pasal orang tahu dah. Kok Pakatan Rakyat ni, pemimpin Pakatan Rakyat yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar, nak tahu apa? Dia tahu dah. Semua orang dalam Malaysia ni, boleh kata semua. Orang kecil, orang besar, orang muda, orang tua, kanak-kanak, tahu belakang. Ya, kita kata, insya-Allah kalau Pakatan Rakyat diberi mandat, diberi kepercayaan, hak nombor satu sekali, hak paling mudah sekali, Datuk Seri Rakyat. Berkali-kali, siapa budak-budak pun boleh ingat. InsyaAllah, kalau benar je sehari dua, terus lalu harga minyak. Hak ni hak basic, hak paling paling mudah sekali, paling rekah sekali. Hak lain banyak lagi. Sebab tu Datuk Seri Anwar dan kepimpinan di seluruh Malaysia, sebab nak kita kan, nak pergi explain. Sebab kita nak explain dalam TV, radio, tak ada chance, tak we. Jadi kita guna media lagu ni, mari dengan bah ni, di explain, di royak. Kita nak buat lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni, supaya majoriti orang ramai boleh dengar dan boleh boleh faham. Dan boleh kata, kita harus berharap, kita kena berharap. Pasal benda lagu ni kita perlu ramai untuk buat kerja ni. Kita perlu kepada majoriti. Sebab itulah saya, kepimpinan di negeri Terengganu, di pekat saya kita di kota, kita pakat sama-sama dengan PAH dan juga kalau ada di AP, kita mesti sentiasa beri penerangan. Kena explain. Jangan kita lock saja lagu tu. Buat dia memang ada mainstream, ada TV, ada gapo, memang dia boleh explain. Kita tak marah. Explain lah cara dia. Royaklah nak beri gapo tu. Tapi kita nak explain cara kita, sebab kita ada agenda yang jauh lebih baik daripada hak sedia ada. Hak tu mustahak. Ya. Dan kalau tuan-tuan tengok, logik ke tidak, kerajaan ni tidak ambil kesempatan nak pergi terang banyak-banyak. Tak ada. Dia tak ambil kesempatan. Dia cuma announce, rakyat dia kata dia nak we 50. Kira-kira nak we 50. 100 ria, 500 ria. Tu je. Tokek kerajaan ni tugas dia OBT. Tak pernah sabar. Tak pula tu kalau we 50, tokeklah kehidupan rakyat tidak bertambah baik. Hak di UPT ni dia tak tahu beri sama. Bui-bui sama, kita tu pening juga ya. Di UPT, UPT minyak naik juga. UPT kos tambah bah, naik kereta apa, naik kereta api, naik juga. Di UPT yuran gaji naik, di UPT gaji tak naik. Jadi masalah ni membentuk satu rantaian
setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Hak tular ya. Tak pernah selesai. Jadi bila kita tengok lama berdoa tidak selesai, maka logiklah. Dalam satu negara, bila terlalu lama masalah tidak selesai, kalau rakyat buat keputusan, pindah wui ke orang lain, tidak salah dah rakyat. Maknanya betul dah keputusan rakyat, bila lama dah wui kepada satu parti pemerintah, tak jadi apa, supaya tulang, kalau rakyat buat keputusan wui ke orang lain, kita tak boleh salah ke rakyat. Maka maknanya, rakyat telah membuat keputusan yang betul dah tu. Tidak salah dah. Tuan-tuan, puan-puan, saya sebenarnya ikhlas hati nak kata hari ini adalah hari di mana tuan-tuan, puan-puan nak dengar penjelasan daripada ketua umum sendiri, daripada mulut dia sendiri. Dia nak buat apa, dia nak rancang apa kepada kita dan pasal apa dia mari sini. Dia nak explain dan nak beri penerangan kepada kita. Sebab dia tahu mustahaknya besuk ni, mustahaknya kapur raja ni, mustahaknya kawasan di Alun Letan ni, mustahak kepada Datuk Seri Anwar. Jadi saya nak royak sebagai kepimpinan Parti Keadilan Rakyat di Negeri Terengganu, insya-Allah kita akan cuba sedaya upaya untuk bakti apa saja di bawah, di tengah, di atas, kerana kita nak tawarkan bersama Pakatan Rakyat di Terengganu, kita nak ulang semula sejarah 1999, iaitu Negeri Terengganu patut duduk di bawah pentadbiran ulangan Pakatan Rakyat. Boleh tak? Boleh. Saya rasa bos takak tu lah dulu.